Yang duduk sambil diskusi untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat. Apalagi sana famili, di hati dan lidahmu kami berharap suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut, karang mengadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Safarimu kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Wakil rakyat seharusnya merakyat.